Hey DJ, stop. Guys, kita udah ngedapetin 3 besar yang bakal masuk Grand Final High School Dance Competition bersama dari Freedom Flag, Jimmy Elastic dari SMA Pelangi Bumi 3, Huda Stra dari SMA Sohingul, Zaro dari SMA Poker di Luhur. Oke, dan selanjutnya penontonnya di rumah dan juga penontonnya di sini. Siang ini kita punya kejutan. Kita punya tambahan peserta dari SMA. Saya sendiri. Oke. Nama? Nama? Phantom. Oke. Oke. Phantom! Karena yang masuk Grand Final hanya 3 orang, jadi kita buat babak penyisihan satu lagi. Sekali lagi, go DJ! Salah satu di antara mereka. No. Hudasra harus out. Oke, guys, penonton yang ada di rumah dan juga yang ada di sini, jangan lupa untuk saksikan Prison Play Presents Grand Final High School Dance Competition bulan depan. Selamat, lu udah bikin heboh malam ini. Sayangnya gak semua orang suka kejutan. Panitia udah diprotes karena ngebiarin satu anak yang tidak tercatat di sekolah manapun ikut kompetisi ini. Kita nggak mau ambil resiko buat Grand Final nanti. Maksud Bang, saya nggak bisa masuk Grand Final. Ini kompetisi sekolah. Kalau lu nggak ngewakilin satu sekolah, ya lu nggak bisa dianggap peserta. Saya ngerti. Terima kasih.
Hei. Langsung nyerah. Atau berani tantangan. Gimana kalau gue bilang lo bisa ikut grand final dengan satu syarat. Lo masuk di sekolah yang gue tunjuk. Seluruh biaya gue yang tanggung. Tapi kalau lo gak bisa bertahan, ya lo out dari kompetisi ini. Kenapa saya gak didesk aja? Gue bisa begini sekarang karena dulu ada orang yang percaya sama gue. Dan gue percaya sama lo. Sekarang lo berani atau enggak? Deal. No worries. Itu sekolah bagus kok. Pada dasarnya, semua sekolah sama. Ada nerd yang seumur hidup bakal tetap jadi itik buruk rupa. Cewek-cewek cantik kaya yang punya segalanya. Atlet amatir yang suka nyelesain dan bikin masalah pakai otot. Istirahat pertama kalian ke kantor saya. Sekarang kalian keluar. Anak-anak yang baru mau belajar nakal. Ini. Lagi observasi, Pak. Biasa. Si Alim yang digarisin lahir jadi anak kepala sekolah. SMA, SMA kita. SMA peternak dulu yang kubanggakan. SMA, SMA kita. SMA peternak dulu yang kubanggakan. Mari bersama kita renungkan. Hadapi cobaan setiap zaman. Jayalah sekolahmu di bumi ibu pertiwi. Majulah, majulah terus. SMA, SMA kita. SMA pekerti luhur yang kubanggakan. SMA, SMA kita. SMA pekerti luhur yang kubanggakan. Dan dari semua penghuni sekolah yang kastanya paling rendah, anak baru. Nama gue Baby. Ini kisah gue. Cari tahu, Benny. Siapa dalang di belakang skandal dan penghinaan ini? Kamu kan ketua pengawas harmoni pendidikan. Hai, Pak. Punya anak buah, kan? Kerahkan anak buah kamu. Gak ada anak buah, Pak. Parjinyo. Cuma bisa 3 kata bahasa Indonesia. Saya mau pulang. Agil Donara. Kuning Hai. Soya Kill Donara. Keramat Semantri. Baru lepas bel. Gue ganda! Sejak hari itu,
semua harus panggil dia Michael. Hidup Rama Sumantri. Gua Michael. Gua Michael. Atau mati. Lo terlambat. Nama lo siapa? Baby. Jangan berusaha ngerayu. Siapa? Itu nama gue, Baby. Lo tahu di sini sekolah masuk jam berapa? Iya, tapi tadi tuh lucu jadi. Gue nggak ketawa. Gue kan belum cerita. Masih nggak ketawa. Jadi menurut lo melanggar peraturan sekolah itu lucu? Nih, kasih ke guru piket. Itu permen karet. Permen karet dilarang di sini. Sorry. Sorry lagi ya. Ditambah membuang sampah sembarangan. Ini, buku peraturan sekolah. Dibaca, dihafal, dihayati. Apa yang lucu? Serius banget sih. Ini cuma sekolah. Cuma sekolah. Pekerti luhur itu sekolah standar internasional peringkat tertinggi se-Asia Tenggara selama 11 tahun berturut-turut. Kita lihat aja. Gimana lo bisa survive di cuma sekolah ini? Siapa lo boleh duduk di situ? Lo lihat deh rambutnya. Ada yang belum pernah dengar kata leave on conditioner. Semua isinya Phantom. Big deal banget sih. Gerakannya kan cuma gini-gini doang. Lihat nih. Gini. Phantom kayaknya gak kayak gitu. Jadi, ya tuh balik kakinya. Kayak gini. Pernah ngalamin gak saat dimana waktu rasanya berhenti? Dan dunia seperti cuma milik lo. Itu yang gue rasain waktu gue ngeliat dia. Zaro. Mata lo sakit? Enggak, enggak apa kok. Cuma kena air, tapi... Kalau gitu baca dong. Lama-lama lo di sini buku tiket pelanggaran gue bisa habis. Tapi gue yakin, lo gak bakal bertahan. Begitu itu terjadi, gue sendiri yang nganter lo ke pagar depan. Bubar semua. Ini bukan tontonan. Jangan didengerin. Dia itu cuma boneka bokapnya. Oh, hai. Gue Zaro. Happy.
Baby. Happy baby. Bukan, maksud gue tuh Zarel. Hati-hati sama Tristan. Jangan ketipu sama bungkusnya yang kayak bidadari. Sekolah ini sama kayak kehidupan nyata. Semua orang pakai topeng. Habis gelap, terbitlah terang. Gue boleh basah, tapi Zara perhatian sama gue. Ini benar-benar momen terindah dalam hidup gue. Satu lagi, happy baby. Celana lo kelihatan. Pikir positif, baby. Habis hari ini, gak mungkin bisa lebih buruk lagi. Bye, SpongeBob! A F. Hari ini bukan tanggal 30 Februari, baby. Ini jam 7 kurang 5. Lo gak telat dong? Di sekolah dilarang pakai sandal. Semuanya bersedia? Siap? Satu, tunggu. Dua. Sejak ada dia di sini, semua jadi kacau. Dia harus pindah. Nyerah, Yud. ...16 tahun, nggak ada yang berubah dengan ruangan ini. Jangan-jangan benar omongan orang-orang. Lu belum sanggup buat jadi kepala sekolah. Satu anak bermasalah, lu udah gak bisa handle. Keluar dari sekolah saya. Ini sekolah gue juga, Yud. Lu benar-benar mesti ganti gaya. Saya kepala sekolah terbaik yang pernah ada di hati luhur ini. Oke, kita lihat aja. Lu sanggup gak bikin si baby masuk standar anak-anak lain di sekolah ini? Kalau enggak, ya mungkin lu gak sehebat yang lu pikir. Makasih ya, Bang. Ya. Beb. Jadi, lihat nih, Opa bawa apa? Opa pasti berkamus lagi dari Mr. Kane ya? Opa, dokter kan udah bilang, Opa gak boleh kerja. Udah capek bersih-bersih, yang dapat bukan uang,
tapi buku. Pengetahuan bisa kasih kamu uang, nak. Opa yakin satu saat kamu akan berhasil. Yakin. Meskipun yang Opa bisa berikan buat kamu cuma buku. Opa udah ngurus baby sejak mama sama papa meninggal. Sekarang waktunya buat baby yang jaga Opa. Gambar itu sedang beredar di website sekolah. Siapa pelakunya? Kalau sudah di internet, susah dilacak, Pak. Apalagi Phantom sedang in di kalangan anak muda. Tidak di sekolah ini. Penghinaan terhadap kepala sekolah berarti penghinaan bagi sekolah. Mulai sekarang, Phantom dalam bentuk apapun dilarang dipengerti luhur, mengerti? Benny, kamu tahu anak yang bernama Baby? Si bodoh. Gagal dalam semua mata pelajaran. Dia mau di DO. Boleh saya yang bilang ke dia? Baby gagal berarti pekerti luhur gagal. Nama baik dan martabat papa ada di tangan kamu. PHP, gue mau nawarin lo bimbingan belajar. Siapa tuh, Beb? Bukan siapa-siapa, Opa. Benny. Opa gue gak tahu kok gue masuk sekolah. Gue gak pengen dia tahu. Selama ini dia selalu berfantasi gue bekerja orang hebat. Kalau dia sampai tahu gue masuk sekolah eksklusif, elit mahal, kayak pekerti luhur, harapan dia bakal makin gede. Gue gak pengen ngecewain dia. Karena cuma Opa yang gue punya di dunia ini. Sadar gak? Itu kalimat terpanjang yang pernah lo omongin selama ini. Jangan diulang. Lo pikir gue tempat curhat? Lo tinggal di mana? Jalan Kenari Biru 3C, nomor 24. Patokan ada apa? Mart? Taksi! Kita mau kemana? Pak, Jalan Kenari Biru nomor 3C ya. Rumah gue di situ. Phantom, topeng lo baru aja kebuka. Benny, gue gak butuh bimbel. Gue rasa lo gak dalam posisi yang bisa nolak, baby. Atau harus gue panggil Phantom. Kalau bokap gue tahu
lo pakai properti sekolah tanpa izin, gue yakin lo pasti langsung dikeluarin. Tapi berarti gue nggak bisa masuk final dong. Dan kenapa harus itu jadi urusan gue? Benny, please, gue harus ikut kompetisi, gue peluang buat opa. Yaudah, gue mau ikut bimbingan belajar lo. Siapa di? Iya. Dan menyisir? Iya. Apa hubungannya? Deal. Lo ngomong sama gue? Iya. Anak-anak pada mau ngumpul tuh. Ikut. Baby! Gue udah bimbel. Anaknya si Yudo tuh emang gak bisa ngeliat orang seneng ya. Yaudah, next time, oke? Lo telat. Iya, iya. Kau bikin pusing tujuh keliling. Dua aku mabuk kebayang. Gayamu cool dan seksi. Mentok aku kepada kamu. Jadi semakin aku cinta. Kau sihir aku yang sedang kosong. Waduh. Saat aku butuh cinta, mantra-mantra dahsyatmu menarik aku yang sendiri memang lagi butuh cinta. Belajar dari kesalahan dong, salah lagi. Ini baru namanya belajar dari kesalahan. Jadi 50 dibagi. Kita dapat alfa per beta, terus pakai rumus yang ini, dapat sudut yang satu lagi. Sudut-sudut yang satu lagi itu. Ulang lagi dari dulu. Gua tuh harus latihan dance. Nggak bisa belajar mulu. Nggak tahu apa, banyak sarjana yang pengangguran. Kayak dancer nggak ada nganggur aja. Dancer yang jago nggak pernah nganggur. Sarjana yang benar-benar pinter juga bisa bikin kerjaan buat diri sendiri. Kalau dia stroke, terus bego gimana? Gimana kalau si dancer lumpuh terus nggak bisa nari? Mana sampai bab 4 kan? Jangan ngintip. Ih, tapi gak usah tabrakin gue dong. 3, 2, 1. Wow. Bener-bener sama kayak biasanya. Makanya, kalau ngeliat sesuatu itu, jangan cuma ke satu arah. Lo bisa ngafal sambil latihan.
Betul. Aku bisa. Rusak aja. Pinggir. It's so beautiful. Belum selesai. Belum ada liriknya. Judulnya apa? Desember. Kenapa Desember? Itu... bulan nyokap gue meninggal. Waktu itu gue baru 1 tahun. Bokap gue ngerawat gue sendiri sambil sekolah. Gue belajar hidup tanpa ibu. Bulan itu buat gue dan bokap gue ngelambangin kekuatan. Nggak ada kata nggak bisa. Dan nggak ada latihan tanpa pemanasan. Hari itu, walaupun bukan bulan Desember, gue tiba-tiba ngerasa dapet kekuatan. Kalau anak yang dari luar kelihatan hidupnya sempurna kayak Benny pun, hidupnya ternyata penuh perjuangan. Gue juga gak boleh nyerah. Ternyata ternyata baru baca buku sampai halaman 5 ya. Gua kan nyuruh lo ngapalin 3 bab. Ini, kelihatan dari liputannya. Iya, gua baca. Naik.
Gue bisa pulang sendiri. Dasar bego. Bahaya cowok cantik jalan sendirian, tahu? Oh, bilang apa? Dasar bego. Terus? Bahaya cewek. Cantik jalan sendirian. Naik apa enggak? Karbon monoksida nih. Besar lingkungan gak sih lo? Lo bilang gue cantik. Senyum sendiri kayak orang gila. Gue juga pasti udah gila. Kenapa sih harus berhenti di sini? Gue perhatiin. Kayaknya lo gak pernah gerak ya? Lo gak bisa dance. Jangan bego. Semua orang pasti bisa ngedance. Mau ngapain sih? Bimbingan. Malam. Baby. Ya. Ada yang sebenarnya mau gue omongin sama lo. Mungkin lo kaget dengarnya. Tapi gue sebenarnya ada les kumon. Dan gue bakal dibunuh bokap gue kalau gue ketahuan bolos. Gue pulang dulu ya. Makin manis. Sorry, ada sesuatu. Benny? Kerjain teratak benar. Jangan bikin malu gue.
Benny, gue pinter! Gue pinter, yes! Lo tahu ini apa artinya? Apa? Tugas gue selesai. Gue bebas dari lo. Gue yang bebas dari lo. Semoga lo gak berpikir karena kegiatan bimbingan kita selama ini terus kita jadi sahabat atau apalah. Buat gue, semua ini cuma tugas dari bokap gue. Itu aja. Sama sekali gak pernah kepikiran buat gue kalau kita bisa jadi sesuatu yang lebih. Buat gue, ini semua kewajiban aja. Relaksinya dong. Makasih ya. Kasihan lo anak baru. Panas-panas gini. Kayaknya perlu kita kasih sedikit penyegaran deh. Kata orang, kalau kita konsen banget, mimpi kita bisa terkabul di saat yang gak disangka-sangka. Ini mimpi yang belum pernah gue bayangin. Masalah gak sih gue gini? Bisa masuk angin sih. Maksud gue, ngobrol berdua sama lo. Emangnya kenapa? Gue sering perhatiin lo berdua sama anaknya si Yudo. Benny, enggak kok. Dia cuma bimbingan aja. Gue capek sama sekolah ini. Bimbingan, aturan, pelajaran. Pernah gak sih lo ngerasa kayak gue? Kadang-kadang. Gue suka ngerasa kalau sekolah ini gak cocok buat gue. Manusia tuh dilahirin bebas. Pasti lo nganggap gue aneh ya? Enggak kok, gue ngerti banget perasaan lo. Sayang bokap gue enggak?
kalau sampai nilai gue di semester ini jelek, gue bakal dilarang buat ngedance seumur hidup gue. Tapi itu nggak fair. Gue tahu gue bego, baby. Gue nggak mungkin bisa lulus. Kecuali ada keajaiban. Nggak tahu. Ya, ada yang bisa ngambilin soal buat gue. Ambil soal? Ngomong apa sih gue? Udah lupain aja, gue cuma ngaco. Emang udah nasib gue buat berhenti ngedance. Nggak ada yang bisa bantuin. Gue bisa bantuin lo. Baby, nggak mungkin. Ini bahaya banget. Sebentar lagi final dance. Gue gak perlu ada di sekolah ini lagi. Anggap ini hadiah gue buat Zaro. Yang udah terus baik sama gue dari pertama kali gue masuk. Kasih tau gue gimana caranya. Baby ada apa? Kamu temennya Baby. Baby. Opa. Opa. Kenapa sih? Kenapa opa sedih? Opa bahagia. Tadi teman kamu, Benny, datang ke sini. Katanya kamu sudah sekolah di Pekerti Luhur dan nilaimu bagus. Opa bahagia sekali, Beb. Kebaikan selalu memberi hasil. Itu hadiah untuk ketulusanmu selama ini. Bangga sekali punya cucu seperti kamu. Benny ada titip sesuatu untuk kamu. Untuk di saat lo butuh kekuatan. Sahabat lo, Benny.
buat apa malam ini? Tadi malam udah belajar kan? Benny gak pernah jadi kewajiban buat gue. Dia sahabat gue. Dan gue udah ngkhianatin kepercayaan dia. Ini dia saat penentuan. Anak-anak, mulai. Soal itu cuma buat lo. Ya gue gak mungkin biarin teman-teman gue susah dong, baby. Lo ngasih bercerita soalnya ke siapa lagi? Zara! Thanks ya! Kenapa lo ngelakuin ini ke gue? Karena gue gak mau ambil resiko buat kalah. Phantom. Peraturan terpenting dalam kompetisi. Jangan pernah membantu lawan. Phantom, you're out, baby. Gimana mungkin semuanya jadi jelas saat lo jatuh ke tempat yang paling gelap? ...98% murid mendapat nilai A. Sakit perut. Benny, gue punya tiket grand final. Lo kerekam di CCTV. Phantom menerobos sistem alarm sekolah dan mencuri soal buat dibagiin ke anak-anak. Buat apa, baby? Lo bisa, lo gak perlu curang. Jadi bimbingan kita selama ini buat apa? Pas waktu ruang soal... Kira, gue udah curhat soal keluarga gue ke lo. Sorry, Ben. Lo gak akan laporin gue, kan? Menurut lo? Ben, gue minta maaf. Gue gak tahu bahwa semua anak bukan dapet bocorannya. Kirain gue cuma Zaro yang bakal dapet. Apa sih yang ada di dia yang bikin lo itu buta? Dia itu saingan lo, baby. Kalau ada orang yang pengen banget lo dikeluarin dari sekolah, itu ya dia. Aku berhenti. Siapa, Phantom? Aku nggak tahu. Jangan bohong, Benny.
Siapa Phantom? Kamu kenal kan? Atau jangan-jangan dia murid di sini juga? Pak, aku nggak tahu. Papa tahu kamu punya rahasia. Tapi Papa pikir kamu punya cukup akal sehat untuk menolak pengaruh buruk. Mulai sekarang semuanya akan berubah. Papa larang kamu untuk main musik. Aku nggak bisa. Keputusan kamu. Jangan-jangan bilang Papa bukan demokrat. Kevin, kamu saya angkat sebagai ketua PHP, pengawas harmoni pendidikan. Umur berapa? 12 tahun, Pak. Saya murid lompat kelas. Mana? Kevin, saya mau tanya nih. Iya, Pak. Kacamata kamu itu min ya? Min 2, Pak. Oh, bukan. Maksud saya minta ganti yang baru sama orang tua kamu. Bercanda. Di sini siapa yang dukung Phantom? Oke, kalau bisa di rumah dan juga penontonnya di sini, kalau Phantom masih belum datang juga, pertandingan Grand Final masih tetap akan dimulai antara Jimmy, Elastic, dan Zaro. Apa yang kamu lakukan ini adalah pelanggaran berat, baby. Saya takut kalau kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Baby nggak boleh di DO, Pak. Karena malam ini Phantom harus ikut dance competition bawa nama sekolah, Pak. Aduh. Yeay, dan sekarang kita langsung lihat aja performance dari sang guest star kita, Reza! Kalau kamu mengerjakan soal-soal baru ini, kamu tidak akan dianggap curang. Silakan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Start the battle. Ganda.
Induk 1401. Takut. Lo udah kejebak baby biar baby di DU. Baby. Jadi lo bisa menang malam ini. Oh. Lo benar soal menang tadi. Wait. Hey, ayo maju. Gue udah latihan tinju di Nintendo Wii. Zaro, gue masih bisa. Latihan tinju. Takut. Wait, suruhin. Diam. Sorry, men. Tapi malam ini malam keberuntungan gue. Wait. Sepertinya kita sudah punya pemenang. Phantom kita diskualifikasi. Oke, guys. Jadi pemenangnya adalah... Jangan! Saya teman sekolahnya. Phantom masih datang. Saya yakin. Sini, gue jelasin. Phantom menghilang. Jimela sih gak kubur. Ya udah pemenangnya Zaro, ya kan? Ya iya dong. Oke, guys, jadi harus tunggu Phantom. Di, abis iklan ini kita tidak bisa vakum. Ini siaran nasional. Selamat malam. Ngapain anaknya si Yudo di situ? Malam ini saya akan membawakan sebuah lagu. Hancur. Boy, ini dance competition. Lo kira panggung RT lo? Gue pengen denger juga nih. Kita langsung sambut aja Jarop! And I just want to make you realize there's something beautiful always in your heart. Ku ingin kau mengerti tentang hatiku ini yang selalu memujamu dan juga selalu jago banget dia. Kenapa gak pernah bilang-bilang kalau anakmu itu anak Ben? Kamu lolos.
berhasil mewakili SMA Pekerti Luhur. Dan itu membuktikan Phantom menang PKL. SMA Pekerti Luhur ada dua peserta. Wow, ternyata baik ini yang berbakat ya dari SMA Pekerti Luhur. Gue pikir lo orang baik. Gue udah ingetin dari awal. Kita semua pakai topeng. Bukan gue. Baby! Jadi inilah saatnya untuk menentukan siapakah yang akan menjadi pemenang High School Dance Competition persembahan dari Freeze and Flag. Inilah saatnya yang gue yakin banget penonton yang ada di rumah dan juga yang ada di sini ngerasa deg-degan. Apa gue lebay ya? Apa cuman gue dong yang ngerasa deg-degan? But anyway, High School Dance Competition kali ini berdasarkan polling SMS. So, masyarakat Indonesia memilih Zaro. There are. Jadi pemenangnya adalah Phantom dengan mendapatkan poin 64,25%. Dan Zaro mendapatkan poin 35,75%. Dan juara satu mendapatkan uang tunai 50 juta rupiah. Satu lagi yang paling penting karena juara pertama akan dikirim langsung ke International High School Dance Competition di Tokyo. Kamu mengecewakan, Bini. Thank you.
Undangan ini untuk orang tua kalian. Ingat, tanpa orang tua atau wali, rapor tidak bisa diambil. Selamat ya. Baby, rapornya bagus. Tadi saya nganter opa ke sekolah. Katanya mau ngambil rapot. Selamat siang. Saya opanya Baby. Selamat siang. Ben, lo liat opa enggak? Jadi, Pak, kita semua sudah setuju. Baby dikeluarkan dari pekerti lur ini. Ini untuk kepentingan semua pihak. Ya, kita kan tidak bisa memaksakan di luar kemampuan anak. Saya juga nggak butuh sekolah ini. Baby. Opa, ayo kita pergi dari sini. Lo gak bakal bertahan. Begitu itu terjadi, gue sendiri yang nganter lo ke pagar depan. Lo bener, Benny. Lo gak bakalan bisa bertahan di sekolah ini. Papa baru aja menghancurkan hati opanya Baby. Kemarin gak merasa apa-apa. Sebelum kamu kenal Baby, kamu perfect. Waktu aku ulang tahun, yang datang cuma guru. Aku gak pernah punya teman. Itu yang namanya perfect. Benny. Baby bikin kita bangga jadi anak pekerti luhur. Bukan dengan himne. Bukan karena hukuman. Oke deh beda. Bukan karena dia bodoh. Atau karena dia kampungan. Baby beda dari semua anak yang ada di sini karena dia berani jadi dirinya sendiri. Yang dilakukan itu salah. Tapi semua orang bisa berubah menjadi lebih baik. Kalau dia salah, ajari dia. Bukannya guru pengganti orang tua kalau di sekolah. Karena aku selalu ngerasa aku punya orang tua cuma kalau aku ada di ruangan ini. Tapi kepala sekolah ternyata cuma jabatan buat apa. Benny! Saudara Kor, saya belum izinkan kamu pergi.
Ben, bimbingan belajar udah selesai. Baby, lo mau pergi ke prom bareng gue? Kok gak bisa? Gue bukan murid kerti luhur lagi. Kalau datang ke prom bukan sebagai murid, tapi sebagai date gue. Gue berantakan. Gue juga. Gue gak bisa. Kalau lo berubah pikiran, ikut saya. Ah. Ada saksi yang melihat. Waktu malam itu, Phantom menerobos masuk sekolah ini. Dia tidak sendiri. Dan menurut saksi itu, dia berani bersumpah bahwa yang menemani Phantom malam itu adalah kamu. Tapi itu gak mungkin banget, Pak. Saya waktu itu di mob. Sudah kuduga. Sayangnya, selamat menikmati malam prom terakhir kamu di pekerti luhur, Zar. Tapi saya harus bilang apa ke bapak saya, Pak? Tumbangan ke prom. Saya nggak pergi. Gue yakin. Ini nggak akan berubah jadi labu abis jam 12 malam. Saya di DO. Saya nggak pantas ada di situ. Gue pernah bilang, gue percaya sama lu. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Pertanyaannya, kapan lu percaya sama diri lu? Someone to be my baby, gotta find to be my baby. Yeah, boy. So just give me a sign. There's a chance to be with you, no matter what it takes. And maybe that's a fact, it's so stark. Selamat, Wish. Kamu menang. Besok pagi saya mengundurkan diri dari sekolah ini. Kamu bisa menggantikan saya. Yud, lu tahu kan? Gue paling gak betah sama yang namanya sekolah. Dan satu lagi, kali ini lo yang menang. Pak, ada yang mau saya bilang sama Bapak. Sampai kiamat saya gak akan izinin anak saya menikah sama kamu.
Benny baru 16 tahun. Pak, saya pengen kesempatan untuk sekolah lagi. Saya pengen belajar. Jadi, kamu mau... Selamat datang di sekolah ini. Ya, itu lemari perlu diisi. Oke? Perbedaan kita, keyakinan kita berdua, namun semua itu tak dapat goyahkan cinta kita yang selalu bersatu selalu. Baby? Iya? Gua gak manggil lu. Itu kalimat rayuan. Baby. Oh. Baby. Pernah ngerasain gak? Dimana waktu rasanya berhenti. Dan dunia seperti cuman milik lo. Baby. Yang pasti kalau buat itu lo gak perlu bimbingan. Itu baru try out. Gua rasa gua udah jatuh cinta sama lo. Baby, si anak baru. Dan gua rasa gue juga jatuh cinta sama lo. Benny, anak Kapsek. Pada dasarnya semua sekolah sama. Tergantung kita, gimana bisa istimewa. Tips dari gue, dapetin pelajaran, temen sebanyak yang lo bisa. Dan kalau lo berani ngelepas topeng lo, mungkin lo bisa ditemukan oleh cinta. Gayamu cool dan seksi, mentok aku kepada kamu, jadi semakin aku cinta. Kau, sihir aku yang sedang kosong. Saat aku butuh cinta, mantra-mantra dahsyatmu menarik aku yang sendiri. Memang lagi butuh cinta. Katakan, katakan kau sungguh.